sahabat bro di seluruh dunia. Hari ini aku udah pulang kerja dan aku mau beli cemilan dulu di sekitaran rumah aku. Ikutin aku yuk. Tapi seperti biasa sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube Mas Bresimo. Dan selalu tonton semua konten yang berada di channel YouTube Mas Bresimo. Oke? Halo sahabat bro di seluruh dunia, aku udah sampai di mana aku mau beli jajan hari ini. Aku mau beli itu pentol cindul. Langsung aja yuk kita samperin yang jual. Sore mas. Mas aku mau beli dong mas. Beli berapa? Kalau satenya satu berapaan? Kalau saya 2000-an, tahunya 2,5. Tahunya 2,5, sate 2000-an. Iya. Ini dengan mas siapa? Fahri. Hah? Fahri. Fahri, ini aku beli, nanti aku masukin di channel YouTube aku boleh? Boleh. Oke, aku beli satenya satu. Bedanya sama yang itu apa? Yang di paket itu. Kalau ini dibakar, kalau itu dikukus. Oke, oke. Ini aku satenya satu. Tahu satu. Sama yang itu satu porsi ya? Pedes? Pedes-pedes. Oh iya, nanti aku masukin di channel YouTube aku boleh kan ya? Boleh. Ini jualan udah berapa lama nih mas? Hampir setahun. Setahun? Iya. Bukanya setiap hari apa ini? Setiap hari pak. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 5 sampai jam 11. Oh iya, ini pakainya daging apa mas? Daging sapi. Daging sapi ya? Iya. Oke sahabat bro di seluruh dunia, nanti kita review di rumah ya. Terus semua yang ada di Bintaro, Ciledug, Tangerang Selatan, Japos, wajib cobain. Wah mantep. Ini kalau yang besar-besar berapa harganya? 2,5 pak. Oh 2,5. Mantep, mantep bray. Ini ada rasa apa aja nih mas? Banyak banget bumbunya bray. Ini sausnya beda-beda ya? Ada beda. Oh gitu, mantap-mantap. Yang pentolnya pedes sedang. Apa? Pedes apa sedang? Pedes aja deh mas. Mantap ini bray. Ini harganya berapaan? Yang besar 2,5. Tahu 2,5. Yang kecil-kecil? 32.000. Ini yang aku satu paket itu ya? Iya. Sama tambah tahunya udah dimasukin situ ya? Okay. Mantap, bray. Kayaknya menggugah selera. Terus yang beli juga rame banget ya, bray, di sini. Pada ngantri. Mas, di GoFood udah ada belum sih? Belum ada, Pak. Belum ada? Jadi kalau mau pesen-pesen langsung hubungi WhatsApp depan itu ya? Iya. Jadi sahabat bray, ini cocok banget loh. Kalau buat ulang tahun juga cocok nih. Di rumah makan-makan kayak gini kan? Oh, mantep nih. Mantep banget. Nih, stoknya juga banyak, bray. No. Ini kalau mau pesen nih, nomor WhatsApp-nya ini ya. Nih kalau mau pesen ke nomor ya, sini boleh, ya. Boleh, Im. Oke. Wak awal ya, Im. Aku mana, Mas? Udah, belum? Punya aku udah, belum? Oh iya. Dari.
Punya aku yang ini udah di itu belum? Udah. Tap berai. Pedes. Terima kasih ya Mas, semoga jualan semakin laris. Amin. Halo sahabat bread di seluruh dunia. Aku sekarang udah sampai di rumah dan mau review bakso tusuk Cidol ya tadi namanya ya. Pokoknya namanya apa? Di depan tadi udah aku syuting ya. Sampai aku ini sedia ini kunyit asem hangat. Karena cabenya bray, banyak. Cabenya kamu bisa lihat. Kelihatan kayak gitu ini pedes banget pasti. Kemecer aku dan. Tadi aku beli yang tahu, terus ada yang bakso besar, bakso kecil, terus yang sate ya. Kita akan coba dulu yang rebus, bakso rebusnya nih, bre, kita coba dulu. Rasanya enak mantep. Ini pakai daging sapi ya, kerasa banget, bre. Kita coba satu lagi ya, ini yang direbus. Mantep ini, enak banget, serius. Bumbunya asam pedas manis enak terus rasa daging sapinya kerasa banget. Dia nggak ada urat-uratnya gitu bray ya. Sekarang kita coba yang gede, bakso yang gede ini. Dalamnya ada uratnya gitu, bray. Kelihatan kan? Ini enak banget dan harganya sangat murah meriah. Jadi sahabat dari seluruh dunia, khususnya di Bintaro, Vila Japos, Tangerang Selatan, Cilduk dan sekitarnya, buruan samperin yang jual beli ya. Bisa juga pesan melalui WhatsApp. Nomor WhatsAppnya sudah aku share di depan ya. Enak banget. Ada keduk-keduk itu. Ini urat sapinya. Mantap. Rasanya benar-benar sensasional. Sekarang mau coba tahunya. Ini tahunya, bre. Nih. Mantap nih. Joss banget. Pedes. Udah ngelim. Mantap. Cocok banget tahunya, pedes, enak. Rasa tahu dicampur ada baksonya, ada daging sapi. Sangat-sangat recommended, bray. Buruan datang dan samperin beli ya, sebanyak-banyaknya. Cocok banget ini buat cemilan malam, sore. Atau buat cemilan teman nongkrong juga cocok ya. Emang. Terus.
ya. Oke. Sekarang aku mau lanjut yang dibakar. Tadi yang dikukus, yang direbusnya yang dibakar nih. Bray, lihat dong. Cabenya mantep banget, segar banget nih. Aroma cabenya tuh baunya kecium fresh banget cabenya ya. Wow. Pedes banget. Nih, mau ikut. Pedes banget, Bray. Bener-bener pedes banget. Ini bocil gak boleh makan karena pedes. Ini kamu lihat aja. Ini gak bener. Wow. Pedes banget ya? Enggak. Kamu enggak? Enggak. Nggak cobain? Enggak. Pedes soalnya, Bray. Pedes banget, serius. Tapi enak. Rasanya pedas mantap, enak sensasinya, Bray. Buruan beli dan cobain ya. Tadi di sana rame banget loh yang beli, ngantri-ngantri loh, Bray. Mantap. Terus kita mau lagi yang ini. Wah, ini yang sate. Ini sate tahu bakar ya. Ini bakarnya. Kita coba dulu ya, Bray. Enak banget. Bumbu pedasnya merasuk ke tahu dan di dalamnya ada bakso-baksonya gitu, Bray. Sangat mantap. Terus kandung sini, Bray. Enak banget. Bray, ya. Mantap banget, Bray. Tahu bakso bakar ditambah saus dan ada cabenya banyak banget. Bikin tambah bergairah nih. Oke, sahabat Bray di seluruh dunia, aku review bakso tusuknya sudah dulu. Terima kasih ya udah ngikuti aku hari ini review bakso tusuk. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube Mas Bray Simo. Dan selalu tonton semua konten yang berada di Mas Bray Simo. Oke? Dadah! Ha ha ha.